Ini BMKG bikin gempa ini. Robert Rowe, ex-Gerindra yang kini jadi Ketua FNasdem DPR. Posisi Ketua Fraksi Nasdem DPR bakal berganti dari Ahmad Ali ke Robert Rowe. Robert Rowe adalah moderator Partai Gerindra periode lalu. Robert Rowe merupakan nama baru di Partai Nasdem. Sebelum menjadi anggota DPR Fraksi Nasdem 2019 sampai 2024, Robert Rowe aktif berkiprah sebagai legislator Partai Gerindra. Dalam catatan pemberitaan, Robert Rowe digantikan Abraham sebagai anggota DPR RI pada 2018. Robert Rowe bersama 8 anggota DPR lainnya saat itu digantikan kolega separtainya dalam sidang paripurna di DPR Selasa 2 Oktober 2018. Menukil situs resmi Partai Nasdem, Robert Rowe memperoleh dukungan 274.426 suara dari daerah pemilihan Papua pada pemilu 2019. Robert Rowe menjadi peraih suara terbanyak nomor 4 di Indonesia saat itu. Pria kelahiran Seru ini merupakan calon legislatif dengan nomor urut 5 dari Nasdem saat pemilu berlangsung. Ini. Mohon maaf kalau ada gempa bersembunyi di bawah meja. Ini lihat ini. Harus ikut kepala BMKG. Iya, kepala Basarnas belum ikut. BMKG udah langsung masuk meja. Iya. Mohon izin sebentar, ya. Bapak. Iya. Seandainya ada lagi, mohon untuk masuk di bawah meja. Dan kalau sudah tenang, sebaiknya kita keluar melalui pintu. Dibagi yang sebelah sana pintu sana. Sebelah sana. Gak ada pintu sana. Lain lagi, Bu, satu pintu saja. Oh, tapi kan ada. Berarti hanya sebetulnya sebaiknya dua, tapi oke. Yeah. Jadi mungkin kita anu aja dulu, kita jalan dulu aja. Nanti kalau ada lagi sembunyi lagi. Yeah. Terima kasih. Iya. Yeah. Harusnya kalau gempa begini kita keluar dulu. Ya. Yeah. Tunggu mungkin 30 menit kemudian baru kita masuk lagi. Jadi saya skor kita keluar dulu lah. Ya. Mumpung tenang kita keluar dulu. Iya. 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 Jadi saya skor ya. Keluar.